mendapatkan uang atau hadiah, silakan hubungi nomor teleponnya Kenta langsung. Enggak, bukan Pak, ke sini Pak. Oh, nomor ya. Nomornya di bawah sini nih Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, diangkut. Ini ada. Oh, ada. Oh, udah angkat. Halo. Ya. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Dengan siapa nama? Dengan. Nama lu siapa? Lu. Nama Ru. India di Yogyakarta. India, Jakarta. Jogja. India, Yogyakarta. Ya. Yulia di Bekasi. Yulia di Bekasi? Ya. Terima kasih Jogja. Terima kasih Jogja. Oke, langsung saja dibacakan liriknya. Oleh Kenta. Oke. Minta tolong. Amin Hasanuddin. Minta tolong. Iya. Oke, ya, Hasanuddin nyanyi. Intuisi. Tak selalu menggalap kepada intuisi. Apakah judul lagu yang dinyanyikan oleh Kenta? A. Institusi. B. Intuisi. B. Intuisi. Ya! Silakan diangkat kembali teleponnya. Pasti akan ada yang menelpon. Oh. Haru. Bos. Haru. Pak, telur Pak pecah. Untung saya tangkap buru-buru. Ya, makanya kalau enggak pada beranak. Bisa berantakan di sini. Pada beranak di sini. Iya. Siap-siap. Menelur semua gimana? Iya. Haru. Tari. Halo. Sapo di mana? Bukannya tuh di sini. Ini belakangnya nggak pernah ada. Sudah harusnya. Simbalnya dibawa ke sebelah. Biarin aja. Siapa di mana? Siapa dungan? Dian di Bandung. Hah? Dian di Bandung. Oh, Dian di Bandung. Gak ada rencana kemana-mana sore ini. Gak ada rencana kemana-mana, Dian. Gak ada. Hah? Pergi aja. Kerasa banget dari Bandungnya ya, logatnya Batak banget. Sunda dong. Oke. 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 Lagu berikut. Silakan. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otakku, terutama aku. Halasu, sanggup bila satu kata lain. Membantu, semua-mu. Di situ asli lelah jati. Ngapain deh? Lu terserah lah mau ngomong apa. Kan? Lu mau ngapain aja capek. Capek. Oke. Okay. Judul lagu yang dinyanyikan Kenta tadi adalah A. Beruang atau B. Gajah? B. Gajah. Iya! Yeah! Cuk, rambut kamu panjang ya, Cuk, ya. Pelan-pelan ya, ntar rontok. Iya, sabar ya, Cuk, ya. Sebenarnya, Cuk, nenek tuh punya rahasia. Rahasia? Kamu rahasia itu sebenarnya titipan raksasa. Ya, dan sebentar lagi raksasa itu akan datang ke sini untuk mengambil kamu. Aduh, dan nenek harus membekali kamu agar bisa terlepas dari jahatnya raksasa. Nek, maksud nenek aku anak raksasa? Enggak sih, sebenarnya nenek juga bingung ya gimana caranya. Kalau nggak salah tuh kamu tuh
ngekos di tempat raksasa gitu. Oh. Iya, gitu. Ini nenek kasih beberapa titipan buat kamu biar kamu bisa melawan raksasa tersebut ya. Nenek kasih ya sekarang juga ya. Ini kenapa enggak bisa jalan ya, Cuy ya? Ini orang enggak bisa jalan itu ya. Nek, sini Nek. Nah, nenek sih enggak pakai kacamata. Hey. Oh iya. Ini kemana ya, Cuy ya? Buntelan nenek mana buntelan nenek? Buntelan nenek mana buntelan nenek? Nek, nah. Oh iya, ini ya. Raksasanya jahat enggak, Nek? Ah, raksasanya serem. Serem. Waktu itu badannya nenek, besar. Besar. Nenek pernah ketemu sama raksasa itu. Dan setelah kejadian itu, nenek merasa kotor. Nenek ketemunya di mana? Nenek ketemunya di mana? Di got. Oh, di got, tante. Ini buat kamu. Yang ini atau yang ini ya? Yang ini kayaknya yang ini ya. Ini nenek ini merupakan aji-ajian yang bisa menangkal kejahatan raksasa. Kamu harus pakai ini. Tunjukin ke dia, dia pasti takut. Oh, udah pasti ya? Iya. Nek, kok ini sih, Nek? Ini sisa punya mantannya nenek. Nenek gimana dada, sih? Salah. Pakai ini ini yang bener. Yang ada nanti digenitin sama raksasa. Aduh, lupa nanya ya. Pakai di situ lagi si Jupri. Hah? Ini merupakan benda sakti. Benda sakti? Kamu pakai jubah ini. Kamu pakai wig ini. Kamu pakai kumis ini, kamu akan jadi sakti. Raksasanya akan... Aku bisa mengalahkan raksasa? Bisa, raksasanya akan takut. Tapi ya, raksasanya akan datang ke sini. Berapa lama lagi, Nek? Hah? Lima. Lima tahun? Empat. Empat bulan? Tiga. Tiga hari? Dua. Dua? Dua jam lagi? Satu. Aduh, raksasanya udah datang nih ya. Nenek kabur ya. Seperti itu terdengar suara raksasa. Ada yang lihat raksasa nggak? Hei raksasa, mau ngapa kamu kesini? Nggak ngapa-ngapain. Aku mau makan kamu. Aku berani. Oh, jangan dong, takut dong. Aku kira raksasa itu besar. Menyeramkan. Ini sih lucu banget. Lucu banget. Oh, ada anak siapa? Anak Om Joni. Om Joni. Udah makan? Belum. Belum. Mau makan? Puasa. Puasa, oh. Pulang. Segala main anaknya, raja. Raksasa-raksasaan. Apaan? Ini bukan raksasa, rak piring. Bang, saya raksasa, bang. Aku ganti. Ini ada di mana ya nenek ya? Ini di set Motorola. Oh iya nenek ya. Handphone. Nenek mau kasih handphone aja deh. Kalau di, berarti iya. Langsung aja kali ya. Iya, masa mau kasih nenek sendiri? Siapa ada yang mau orang nenek? Kan cuma satu-satunya. Iya. Masa dikasih nenek Wish. Juga? Waktunya kuih! Kalau nenek bilang, hello moto, jawabannya? Moto is back. Moto is back. Hey. Raja, raksasa. Hello moto. Hello moto. Moto is back. Yeah. Kencang banget itu. Kencang banget.
Dapat. Mudah-mudahan ibu dapat handphone. Ya udah pasti, Bu. Kita hanya belum tentu. Belum. Pasti kan ada sama yang di atas urusannya. Tapi kan ini soal pertanyaan, ya pertanyaan udah pasti dijawabannya. Tiba-tiba listrik meledak, apa tuh ibu bisa telepon lagi? Ayo. Kita kan enggak bisa. Kalian mau terus-terusan berdebat ini. Bukan berdebat. Ini kita kasih aja ya. Tadi nenek pas denger dia. Banyak orang. Agit banget. Agit ini. Ibu namanya siapa, Bu? Esti. Siti Aminah. Kaget. Siti Aminah di mana? Di Gresik. Oh, Gresik. Gresik? Jauh. Di Gresik. Ngapain, Bu, di Gresik? Dari Lampung jauh, Bu? Jauh, Bang. Jauh. Bersihkan ya. Belasana. Bersihkan di Sumatera. Emang iya. Kagak, sabar. Di mana Gresik? Di Sumatera, sono di Lampung. Gresik di mana? Bersihkan aja sama ibu. Sumatera. Sumatera apa? Ah, iya Sumatera. Emang enggak ngelihat Google Map kali. Udah lihat. Lihat nih. Google Map. Iya. Mungkin lihatnya Google kali ya. Kita enggak cuma. Ada di ibu. Sumatera. Bukan di Sumatera. Di Gresik. Iya, Gresik di mana? Aduh, Jawa Tengah. Iya, tuh ibunya jawab di Jawa Tengah. Oh, pindah, Bu. Kagak. Enggak ketahuan pindahnya. Kagak pindah. Ya ampun, nanti lama-lama nenek habis napas. Itu bukan habis napas. Itu keenakan. Ya maksudnya orang kalau kehabisan napas kan bisa keenakan. Nanti bisa. Nanya gampang cecek napas nih kalau kayak gitu gampang dikagetin, kaget-kaget entar gitu. Oke, langsung ya. Jawab pertanyaannya ya, Bu ya. Siti Aminah. Iya. Oh, domba apa yang banyak hadiahnya? B. Kok langsung B? Jawabannya B. Ada tahu aja ya. Domba apa yang banyak hadiahnya? Domba Garut. Apa? Domba Panjat Pinang. Domba Panjat Pinang. Domba Panjat Pinang. Iya betul ibu, dapatkan satu unit motor E-Trip Power persembahan oleh Motorola. Yeay. Terima kasih. Nenek mau main boneka gak? Iya mau main boneka. Nih, bisa ngomong bonekanya. Maunya ya, coba. Ngomong. Tuh ngomong. Suara apa tuh? Ini bonekanya hidup loh. Ini bonekanya hidup. Halo Moto. What is it? Halo Moto. Moto is back. Moto is back. Ini siapa di mana? Lu nenek-nenek orang kurang sih. Dari Sukabumi. Sukabumi. Oh, dari Gresik. Sukabumi. Gresik. Pak Gresik di Sumatera kan, Pak ya? Jauh. Masih aja yang tadi. Sukabumi, Jawa Barat. Safin, Sukabumi. Iya, Safin. Safin dari Like Earth kan. Pak Min. Like Earth, Sukabumi. Sukabumi kan Like Earth, Sukabumi. Safin namanya. Safin, Pak? Bukan. Mavin. Safin. Victory. Oh, Victor. Oh, Vivin. Fafin. Safin. Fafin. Yang rokok asapnya banyak. Itu bukan. Aduh, Fevong. Ya, langsung saja pertanyaan untuk Fafin yang ada di Sukabumi. Keset apa yang berbahaya? Oh. Keset kamar mandi. B. Keset room listrik. Ya. Oh, yes. Keset room listrik. Moto E-Trip Power persembahan dari Motorola. Yeah. Aduh, Pak. Mau ngapain sih, Bang? Ada temennya nenek ya yang mau kasih renungan ya? Iya. Tenang sebentar. Iya, tenang. Karena ada apa? Wah, saya nggak tahu ini nyala apa nggak tahu ditutupin sama kain-kainan. Oke, saya tadi nyariin yang mana. Basah aja, Bang, keringatnya tuh. Temennya nenek. Oke, tenang. Ada apaan emang nih? Kita dengarkan. Dia ngomong dari tadi tuh. Ya. Dia tenang ngomong dari tadi. Renungan? Enggak, dia lagi diam. Oh, lagi merenung. Kamu siapa namanya, Cuk? Ya, namanya. Oh iya, jangan. Nah, ngomong mulu. Iya kan masih ngobrol udah, aja. Udah, teman saya mau merenung nih. Ya, tapi siapa? Kan nanya cuma ngobrol doang, nanya namanya siapa. Emang nanya salah apa? Ah, gua banting muda lu. Ini kan cuma mau nanya aja. Renungan. Ini ngomong
Ya bukannya gitu. Ya udah kalau mau lontong kan lontongan aja. Mau siapa? Ya udah. Cak lontong mau merenung. Mungkin nggak punya baju kali mau barang. Lihat nih renungannya. Renungannya cak lontong ya. Ini kita lihat.